Kejar, maksud lo apa? Abis gitu teriak-teriak, kenapa? Sedih ya? Gak banyak omong sih, cuma gini doang, pas gue diginiin. Biar kita lebih sejajar. Mana gaun pernikahan aku? Tuh sebentar ya. Oke. Hujan ya? Hujan. Kau gak tahu berapa banyak tetes hujan air yang turun ke bumi? Nggak tahu kenapa emang banyak banget, sebanyak itulah cintaku padamu. Penonton, dikala hujan turun aku tidak perlu lagi butuh payung karena sudah ada cintanya yang menghangatkan aku. Kamu beneran mau nikah, Jess? Olga. Saya sebagai... Kolga gak apa-apa. Kolga, suatu hari nanti aku pasti juga akan nikah. Iya, gak apa-apa. Pasang. Kolga gak apa-apa. Kolga gak sedih kan? Kolga gak sedih. Gak sedih kok ketawa gitu. Pakai. Aku gak mau pakai kalau gak sedih. Enggak, aku gak sedih. Pakai. Pakai. Kalau gak aku nangis sih. Tuan. Cucuk banget deh. Ada apa Tuan? Kopi, kok begini ibaratnya apa ya Bang Opi? Ih cantik. Ada putri apa dari mana kalau begini? Dari pantai selatan. Lu gak usah nangis. Lu kalau nangis air mata lu keluar santan. Gue ditambahin lagi. Emang ada kenangan apa sih Olga? Oh. Olga gimana gak mau nangis? Abis dari tadi dikasih lagunya. Tong teng teng. Tong teng teng. Emang lagu Ahmad Dhani, tong 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 teng tong tong teng 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 t
Jessica, ini yang mau kawin kamu apa Olganya sih? Jessica, saya. Kan saya kan desainernya. Saya Jessica mau menikah. Olga, entah dulu. Emang lagu tadi itu ada kenangan kalau gak pernah ditinggal kawin ya? Sama yang mana? Coba ceritain dikit. Mungkin ya. Ada penonton yang belum tahu. Ya, bengek deh anak orang. Gak apa-apa, kita kan teman-teman semua ceritain aja, Ga. Apaan harus diceritain sih? Ditinggal kawin aja nangis, kecuali lu tinggal kereta baru nangis. Ditinggal kawin mah gak usah nangis. Siapa yang ditinggal kawin? Gak ada. Jangan jadi anak gua lo kalau ditinggal kawin nangis lo. Mbak demen banget gua punya anak kayak lo. Babe kan tahu Leha tuh cinta banget sama tuh orang, Be. Leha, Leha, gue bilang jangan sama lelaki itu, jangan sama lelaki lu mau. Gimana, Be? Kalau udah dansa begini gue kayak cakep banget lu. Kayak apa? Apalagi jogetnya tengah malam. Gimana, Cis, kunang-kunang. Bang Opi, eh itu. Mendoannya tinggal dua. Warteng-warteng. Lu ngapain berdua kemari? Pokoknya Jessica mesti sama kita. Mendingan WO kita aja. Emang nih. Kenapa? Ada ini, apa? Mendingan WO ini. Tahu singkatannya WO? Apa WO? Wedus Opi. Udah ini aja. Dapat bonus, nanti dapat bonus rumah kalau mau kawin. Masa sih? Enak dapet, banget. Dapat bonus apa? Rumah. Rumah siapa? Ya bilang, udah pokoknya gue promoin rumahnya Bang Opi. Ntar dia yang kawin, gue yang miskin. Mobil. Mobil, Bang, mobil. Bang Opi gak mungkin miskin. Orang di situ ada cewek dikasih TV, kulkas. Berantem lah. Cewek dikasih TV. Ceweknya Bang Opi, gak tau ini yang keempat apa yang kelima ya? Keempat. Yang keempat. Jadi dikasih TV, dikasih kulkas, handphone ya Bang Opi? Iya. Rumah udah belum? Facebooker selesai 8:30. Sampai rumah? Gua pulang, sampai rumah 9:30. 9:30. Tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Lo beliin kulkas, tak! Dari saya ke sini ingin memperkenalkan ini adalah Janet yang akan nyanyi di pernikahan-pernikahan yang diadakan oleh teman. Oh, iya. Sebentar. Oh, lagi ngeringin. Penyanyi juga ya, Mbak. Lagi apa ya, Mbak ya? Lagi ngapain ya ini? Abis masker. Oh, abis masker. Dia penyanyi. Penyanyi ini dong. Penyanyi, ya, penyanyi. Saya juga penyanyi. Kalau dia penyanyi, dia harus nyanyinya lebih bagus dari saya. Oh, coba dibuktiin. Gampang, pengen lagu apa? Coba-coba nanti di lagu Surat Cinta. Coba, Surat Cinta. Kamu dulu. Surat cintaku yang pertama membuat hatiku. Udah gak apa lagi? Ini siapa sih? Ini siapa orang gila di Tomang? Nyanyi tau gak? Sembarangan jauh-jauh ini di... Dandanan lu bendok pake ikan cupang. Woi, ini penyanyi kayak gini. Masih mending. Lu dari tadi dipakein gini kan? Lu dipakein ginian gak dibuka-buka, lu betah banget pakai ginian. Ini buka, betah banget tuh pakai gaun. Nyaman banget. Penyanyi kalau coba gak Jessica penyanyi. Nyanyi. Coba kau tanya, Jessica nyanyi. Cukup sekali. Udah cukup sekali lu nyanyi. Udah cukup sekali. Lanjutannya kan masih ada. Silakan. Tuh, lagu apa lagi coba tantangannya? Lagu dangdut. Ini pengantinnya yang mana sih, Kak? Ini pengantinnya. Oh, ini. Jahat banget sih. Banyak banget yang mau nikah ya di sini ya. Jadi, coba saya mau dengar kamu suaranya gimana kamu nyanyi. Iya, coba battle. Cukup sekali aku mencoba. Merasa. Cukup sekali aku merasa. Merasa. Kegagalan cinta takkan terulang. Bisa ngapain lagi gitu? Bisa ngapain? Siapa tadi? Saya nggak ngerti. Pokoknya, saya sih cuma diri depan ibu. Aduh, terus kok
jalan bisa atlet gitu, Pak. Bro, bro. Eh, Bang Opi. Rambutnya kalau kayak gini. Jadi kalau nggak lucu, mirip cakram. Mirip cakram. Pasang air. Tenang. Saya punya model. Eh, turun. Saya punya model buat gaun rancangan saya. Aduh, ngap ya. Hah? Ngap. Masa lu ngap? Gua yang tua aja enggak kok. Oh, jadi kamu udah punya model? Punya. Coba, saya mau lihat modelnya. Ini contoh modelnya, Pak. Iya. Oh, ini model dari baju gaun kamu, ciptaan kamu. Saya. Coba, saya mau lihat. Ternyata modelnya bagus sekali. Oh. Model pengantin. Siapa itu model pengantin apaan? Siapa itu? Gua ajar. Kurang ajar lu, Sapri. Sini lu, Pri. Sini lu, Pri. Ini model pengantin, kok lu tahu? Sini lu, Pri. Satu, Sapri, dua, tiga. Kurang ajar lu. Berani-berani ya. Penonton! Bang Sapri. Coba mana suara Banjarnegara sama Brebes. Sekali lagi tangannya paling tinggi, tepuk tangan teriak yang ada kamera nih. Satu, dua, tiga. Brebes. Banjarnegara Brebes. Jesse Lisius. Gak ada. Ya. Ada pantun. Buat siapa? Maria, lo begitu? Motivasi.